tumbuhan. Ini adalah pH 3 bahasa Indonesia, KI 4, KD 4.3, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Baiklah, saya akan mempersiapkan diri untuk menemui narasumber saya. Saya akan bersiap-siap pergi ke rumah narasumber saya. Nomor absen 13. Hari ini saya akan mewawancarai Namburu. Tema dari wawancara saya adalah merawat tumbuh-tumbuhan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk kita dapat mengetahui cara merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik. Yuk kita simak bersama wawancara saya. Halo. Apa kabar, Bu? Baik. Bagaimana, Michelle? Baik-baik juga? Baik-baik juga, Bu. Ini ada apa ini? Lagi mau perlu apa ini hari ini? Hari ini saya akan mewawancarai Bu tentang cara merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik. Oke, silakan. 1, 2, 3. Apa saja tanaman yang Bu tanam? Tanaman yang Bu tanam itu banyak. Ada mangga, ada jeruk, ada terong. Banyak dah. Kapan Bu menyempatkan waktu untuk bercocok tanam? Bu bercocok tanam kalau di hari Sabtu, karena Bu hari Sabtu tidak PJJ. Bu kan guru juga. Jadi Sabtu bau libur, jadi bau bercocok tanamnya di hari Sabtu. Oh, begitu bau. Di mana bau menanam tanaman-tanaman bau? Di halaman, di depan rumah, dan di luar pekarangan. Siapakah yang bantu bau merawat tanaman? Ada, adik bau namanya si Uu. Oh, si Uu alias Miss Geraldine ya, Bu? Iya, dia namanya Miss Geraldine. Mengapa Bu suka bercocok tanam? Untuk menyegarkan suasana, terus juga untuk mengisi waktu luang, terus biar bikin kita nggak stres. Oh, begitu. Bolehkah Bu memberi saran bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Boleh, caranya tanaman itu juga harus dibuat seperti menyayangi manusia. Dia jadi dia harus dikasih minum, dikasih makan, minumnya air dengan disiram pagi dan sore. Kalau makanannya dikasih pupuk. Pupuk itu bisa 2 minggu sekali dipupukin, begitu. Oh, begitu, Bu. Baiklah, sekian dari wawancara saya. Kesimpulan dari wawancara ini adalah untuk kita mengetahui bagaimana cara merawat tanaman-tanaman dengan baik. Contohnya contohnya kita harus memberi pupuk, juga harus menyiram tanamannya. Baiklah, Bu. Terima kasih atas waktunya. Lain waktu kita wawancara lagi ya, Bu. Oke, siap sedia.